Ibunda sebut Felicia tisu kurusan efek putus dari Kaesang. Kandasnya hubungan asmara Felicia Tisu dengan anak bungsu Joko Widodo, Kaesang Pangarep, masih jadi perhatian. Kini bobot tubuh Felicia disebut merosot. Kabar itu diketahui berawal dari postingan ibunda Felicia Tisu, Mei Lialau. Di situ, ia memperlihatkan foto putrinya menghadap ke belakang sedang duduk di sebuah gereja. Mei Lialau kemudian menuliskan kata-kata motivasi untuk Felicia Tisu. Ia bicara soal menemukan orang yang tepat. If you never let go of the wrong one. Hashtag proud of you, tulis Mei Lialau. Netizen banyak berkomentar terkait foto Mei Lialau. Mereka terus menyemangati Felicia Tisu. Tuhan Yesus pasti mau engkau selalu mengikuti dia. Allah Bapa Putra dan Roh Kudus, komen akun @ita_luon. Kamu anak manis yang cerdas, move on sayang, teruslah berbuat baik. Kamu pasti dipertemukan dengan orang baik sesuai harapanmu. Yang kuat ya sayang, sahut @ernize. Penampilan Felicia Tisu juga disorot netter, ia disebut makin kurus. Semangat Cefeli, kasihan sampai kurus banget kelihatan dari pundaknya, ujar @Genova Tanli. Mei Lialau merespon komentar warganet, ia membenarkan terkait kondisi Felicia Tisu. Iya, kurus banyak, harus makan banyak nih, tutur Mei Lialau.